Okay guys, ini function untuk hand tool. Shortcut dia H ataupun rotate view tool. Shortcut dia R. Okay, contohnya macam aku tekan H ni. So function dia kita nak ubahkan satu gambar ni ke mana-mana. Contohnya lah kita benda tu terlalu besar. Lepas tu kita nak turun ke bawah lagi. Macam ni. Dia kalau kita guna mouse ataupun keyboard, dia akan nampak mudah lah sebab kita just guna shortcut. Tapi kalau nak kena tekan sini macam tak praktikal lah, macam lambat. Okay, so ini dia punya tu lah. Tapi kalau rotate view tool, dia untuk kadang-kadang ada setengah-setengah design yang kita buat, dia melibatkan rotation. Dan jadi kita nak tahu kalau pandangan daripada 90 degree macam mana, 180 macam mana, 360 macam mana kan. Jadi itulah, korang boleh juga setting kat sini terus. Contoh macam nak 90. So kalau rasa nak dah siap nak center, okay, tekan je kosong. Okay, so ini adalah function untuk hand tool lah. So dia lebih kepada kita nak tengok untuk setting apa-apa. So thank you for watching.